Assalamualaikum. Selamat datang ke Mama's Kitchen. Hari ini kita nak masak kari ikan nyonyok tanpa santan, resepi orang Mama. Okey, kita mulakan dengan menuang minyak. Saya guna minyak bijan. Sebab minyak bijan ini akan menaikkan rasa kari ikan. Lepas tu saya menumis bawang besar 2 biji, bawang putih dan daun kari sirai. Bersama halus. Dan pintar manis sedikit. Selepas bawang layu, kita sekarang campurkan dengan tomato 2 biji dan cili padi 1. Kita masak sampai tomato ini masak. Sementara menunggu tomato itu masak, kita campurkan rempah dalam air asam jawa. Saya sudah siap peras air asam jawa ini. Untuk mengurangkan pedas kari, kita akan campur dengan serbuk ketumbar. Sebab kita tak masuk santan, jadi kita campur dengan serbuk ketumbar. Saya guna 1 lempah serbuk kari ikan babas, 2.5 sudu ya. Sebab kita tak campur santan, jadi kita kena taruh serbuk ketumbar, baru kari itu tak rasa pedas. Okey, sekarang tomato pun dah hampir masak. Sekarang saya nak campurkan ramuan rempah dan air asam jawa. Okey, lepas tu kita terus tutup periuk ini supaya bau dia tak naik, tak keluar sampai kari itu mendidih. Sekarang kita nak tengok. Okey, kari pun dah cukup mendidih. Sekarang kita akan masukkan ikan. Sebelum masukkan dalam kari, saya telah cuci dengan garam dan serbuk kunyit. Okey, sekarang kita boleh masukkan. Okey, ikan saya telah masukkan semuanya. Lepas tu sekarang saya nak masukkan sayur kelo dan terung yang telah dipotong dan dicuci. Jangan lupa masukkan garam. Saya masukkan garam secukupnya untuk kari yang saya masak ini. Saya masak 1.5 sudu sebab saya masak kari ini banyak. Okey, kari ikan saya telah siap. Sekarang saya nak menjamu selera. Okey, bye. Jangan lupa subscribe saya punya channel ya. Okey, untuk mendapatkan menu-menu masakan Mama.